Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Saudara, seorang pengemudi taksi online mencoba kabur menghindari razia parkir liar. Aksinya nyaris menabrak petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Supir pengemudi taksi online ini menangis histeris saat petugas mencoba mengambil kunci kendaraannya. Petugas juga mencoba menghadang mobil yang mencoba kabur saat akan ditindak. Tindakan diambil petugas lantaran pengemudi taksi online parkir sembarangan di Jalan Cempaka Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari tadi saya bilang surat-surat aja, Pak. Surat-surat. Iya, Pak. Udah. Pengemudi taksi online sempat meminta agar mobilnya tak diderek karena tidak memiliki uang untuk membayar denda tilang sebesar Rp500.000. Petugas sendiri tetap memberi sanksi terhadap pelanggaran parkir liar ini. Razia akan terus digelar untuk memperlancar arus lalu lintas di Jakarta.